أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana alhamdulillah pada pagi yang mulia ini alhamdulillah kita dapat sekali lagi bersama untuk sama-sama meneruskan ya pengajian kita tentang satu buku yang bertajuk Biomekanik Solat. Biomekanik Solat ni sebenarnya menceritakan tentang kaedah-kaedah bagaimana kita nak guna seluruh anggota tubuh badan kita ya untuk mendapat kekhusyukan dalam solat. Ya. Seperti mana kita tahu dan kita telah pun jelaskan di minggu lepas bahawa khusyuk itu adalah satu kewajipan. Ya, khusyuk dalam solat itu sama juga macam solat, dia satu benda yang wajib. Ya, kalau solat itu wajib, maka khusyuk dalam solat juga adalah satu benda yang wajib. Maksudnya dia bukan satu pilihan. Bukan satu pilihan maksudnya bukan ikut kita. Kalau kita rasa nak khusyuk, kita khusyuk. Kalau kita rasa tak nak khusyuk, tak apa. Tak, bukan. Dia adalah perintah Allah. Ya, khusyuk adalah satu perkara yang wajib diusahakan untuk kita lakukan sama juga macam solat. Ya, kalau solat itu wajib, maka khusyuk juga perlu ada dalam solat supaya solat kita mendapat nilai ataupun kualiti yang sepatutnya yang seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak sekali diceritakan tentang kelebihan-kelebihan yang mereka yang solat secara khusyuk ya, dan juga dalam masa yang sama Allah Taala mencela marah murka ya, orang yang solatnya tidak khusyuk seperti mana kita jelaskan di dalam siri yang lepas yang mana Allah Subhanahu Taala menyebutkan fawailul lil musallin maka celakalah ya, orang yang bersolat. Ya, orang yang solat pun masih lagi disebutkan celaka oleh Allah SWT. Solat yang macam mana? Alladhinahum ansolatihim sahun. Ya, orang yang solatnya lalai dan cuai. Ya, solat tapi ingat benda lain. Solat tapi tidak khusyuk. Ya, solat tapi berfikir tentang perkara-perkara keduniaan. Ya, tapi dalam solat. Ya, sepatutnya solat ini ya, kita fokuskan semata-mata kerana Allah SWT, fokuskan kebesaran Allah SWT, fokuskan tentang bagaimana kita nak jadi manusia yang bersyukur kepada Allah SWT, fokus mana tumpu betul pemikiran kita tentang kehebatan Allah Taala, tentang rendahnya kita sebagai manusia, ya, hinanya kita di hadapan Allah SWT, itu yang sepatut kita tumpukan. Tapi kita masih lagi belega otak kita, pemikiran kita, duduk fikir benda-benda dunia yang daripada pagi sampai malam, malam sampai siang kita duduk fikir benda tu, masa dalam solat pun benda tu juga kita duduk fikir. Sepatutnya bila sampai waktu solat ni kita putuskan ya segala hubungan-hubungan kita dengan dunia dan kita bawa ya kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan kita jadi tumpuan pemikiran kita, barulah insya-Allah kita dapat rasai insya-Allah nikmat dan nilai solat yang kita tunaikan. Bukan hanya kita solat yang bertahun-tahun kita solat, tapi solat kita sama aje. Solat kita bertahun-tahun pun sama aje, tak ada nilai dia, tak ada rasa kemanisan dia, tak rasa kehebatan dia. Kita solat tapi kita masih lagi rasa macam terpaksa solat. Memanglah solat itu benda yang terpaksa sebab dia wajib namanya. Wajib tu memang terpaksa buat, memang kena. Tapi dia kena datang dengan keadaan yang redha. Dengan keadaan yang redha, keadaan yang suka, yang seronok, ya. Macam juga kita pergi kerja. Makan gaji tu wajib. Bukan makan gaji wajib. Maknanya bila kita makan gaji, wajib kita bekerja. Suka tak suka pun kita kena pergi. Contohnya. Tapi tidak bermakna bahawa bila kita buat benda yang wajib itu, kita tak dapat pahala. Kita tidak dapat buat benda secara sempurna, seronok dan sebagainya. Jadi kita kerja pun sama. Kalau kita kerja dengan keadaan seronok, kita gembira dengan apa yang kita buat, kita suka apa yang kita buat, maka insyaAllah dia punya kualiti nilai kerja kita akan jadi lebih hebat. Sebab kita pergi bukan kerana bos, kita pergi bukan kerana nak tunjuk kita ni hebat, kita pergi bukan kerana kita nak cari pangkat dan darjat, kita pergi kerana kita menunaikan tanggungjawab dan kita tahu bahawa ia
adalah satu perintah Allah SWT, maka kita buat dengan sesempurna mungkin, maka jadilah ya kerja kita kerja yang bagus. Ya, kalau kita jadi pelajar, pelajar yang bagus ya. Sama juga bila kita berhadapan dengan Allah SWT, kita buat dengan sempurna, maka pastinya kita akan dapat dia punya kualiti yang lebih baik, insyaAllah. Kita tidak mahu ya kita tunaikan solat tapi dalam masa yang sama ya Allah Taala marah murka dengan kita. Kita solat, sujud, rukuk dan sebagainya tapi Allah benci dengan kita, wallahi billah. Kerana apa? Kerana kita buat sembahyang kita, solat kita dengan cara yang tidak sempurna. Kata orang tangkap muat je, buat lebih kurang saja, asal buat je. Ya, asal buat saja. Jadi itu bukan kaedah dan cara yang sepatutnya kita lakukan sebagai seorang mukmin. Baik, tuan-tuan mati Allah SWT, selain daripada celaan yang kita sebutkan tadi bagi mereka yang tidak khusyuk dalam solatnya, Allah SWT dalam masa yang sama, dalam ayat yang lain, memuji mereka yang bersolat dengan baik, yang solat dengan khusyuk, yang mana Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Mu'minun, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ. Berjaya. Artinya hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, di antara ciri-ciri penting kalau kita rasa kita dalam hidup kita sekarang ni belum lagi berjaya, ya, ataupun berjaya tapi tak berjaya yang bagus, ya, maka di antara kaedah yang kita perlu lakukan, ya, yang perlu kita ambil ialah dengan cara memastikan solat kita khusyuk. Kerana Allah Taala dah jamin dalam Al-Quran bahawa berjayalah mereka-mereka yang al-aflahal mu'minun, siapa dia? Alladhinahum fi salatihim khashiyun, orang yang mengerjakan solat dengan keadaan yang khusyuk. Jadi kalau kita nak berjaya dalam hidup kita, maka inilah di antara tipsnya. Sembahyang dengan khusyuk, ya, sembahyang dengan betul dan khusyuk, maka pastinya dia akan bawa kesan dalam kehidupan kita. Macam mana dia memberi kesan, tuan-tuan? Ya, bila kita solat dengan khusyuk, pertama kita jaga solat. Ya, bila kita jaga hak-hak Allah Subhanahu Taala, satu perkara yang pasti Allah pasti jaga hak kita. Itu nombor satu. Yang kedua, bila kita solat dengan khusyuk, ya, artinya dia akan membersihkan jiwa dan hati kita. Ya, bila kita sembahyang khusyuk, kita rasa bahawa segala apa yang kita lakukan ini adalah kerana Allah. Ya, kita buat kerana mencari redha Allah SWT, dan kita buat solat itu hanya mencari redha Allah SWT, maka dengan sendirinya solat itu meningkatkan darjat dan kedudukan kita di sisi Allah SWT. Ya, bila darjat kita naik, ya, bila darjat kita tinggi di sisi Allah SWT, apa yang jadi, tuan-tuan? Maka setiap apa yang kita lakukan ini akan dibantu oleh Allah SWT. Dalam satu hadis, ya, orang yang menjaga solat dianggap, ya, orang yang hampir dengan Allah. Ya, di antara ciri-ciri waliullah ialah orang yang sentiasa menjaga solatnya dan khusyuk dalam solatnya. Ya. Dan Allah SWT dalam hadis Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang orang yang dianggap sebagai waliullah, orang yang menjaga hak-hak Allah Taala ini, ya, apabila dia memukul, contohnya tangan itu dianggap sebagai tangan Allah, kaki itu yang berjalan itu dianggap kaki Allah, maknanya Allah sentiasa memandu, mata yang melihat itu juga mata Allah, soalannya begitu. Artinya apa, tuan-tuan? Artinya setiap apa yang kita lakukan akan dipandu oleh Allah SWT, akan dijaga oleh Allah SWT. Artinya kalau kita solat dengan baik, maka telinga yang kita dengar itu adalah seolah-olah telinga Allah. Artinya apa? Artinya kita tidak akan mendengar benda-benda yang tidak baik. Kalau dengar orang mengumpat ke pembelian, tuan-tuan, kita tak suka, tak seronok. Bukan kita maknanya campur sekali, tak. Dan orang mengutuk ke siapa-siapa, kita tak nak dengar. Ya, kalau boleh kita nasihat pula, contoh. Bila kita tengok, bila mata kita adalah mata yang dijaga oleh Allah SWT, ya, maka setiap apa pandangan kita, kita pastikan bahawa ia tidak bercanggah dengan hukum Allah SWT. Ya, begitu kat tangan kita. Tangan kita nak buat benda pun, kita akan buat benda yang baik sebab kita tahu kenapa Allah Ta'ala telah menjaga tangan kita. Kaki kita dan seluruh tubuh badan kita, kerana khusyuknya kita pada Allah SWT, maka Allah Ta'ala jaga supaya dia tidak jatuh kepada benda-benda yang tidak baik. Artinya, mudah je sebenarnya dalam kehidupan kita hari ini, tuan-tuan. Kalau kita nak berjaya, jangan buat benda-benda yang boleh membawa kegagalan. Ya? Artinya kalau kita nak berjaya, kita
kita elak semua benda-benda yang membawa kepada ketidak kegagalan kita, maka kita berjaya lah. Ya, artinya kalau kita tak buat benda jahat, tangan tak buat jahat, yang mata tak tengok benda jahat, telinga tak buat tak dengar benda jahat, kaki tak pergi tempat-tempat yang kotor, yang najis, yang tidak baik, yang berdosa, maka kita telah menghilangkan ataupun menjauhkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita tak berjaya, rosak, maka kita berjayalah. Nah, itu konsep dia. Jadi bila kita jaga semua-semua benda itu, insya-Allah Allah Taala akan memberikan kejayaan kita. Dan kejayaan yang paling besar dalam kehidupan manusia ni bila dia mati dengan husnul khatimah. Nah, itu yang kita nak. Ya, dalam atas dunia ni tuan-tuan, susah macam mana pun dia tak lama. Yang sakit macam mana pun dia tak lama. Ya, sakit macam mana pun dia tak lama sebab dia ada ujung dia. Ya, sakit akhirnya mati. Ya. Kemudian muda dia tua mati. Ya. Susah macam mana pun tak ada duit apa semua dikejar long dan sebagainya contohnya, dia akhirnya dia akan berakhir. Satu ketika dia akan bagi sama kita mati ataupun lalu matilah. Nah, contohnya. Tapi hutang kena bayarlah macam mana pun contoh. Jadi benda yang macam ni dalam dunia ni dia tidak akan kekal lama. Nah, sebab itulah kita tak payah risau sangat, tak payahlah kata orang nak stres sangat ya dengan masalah-masalah yang kita hadapi di atas dunia ni. Kenapa? Kerana berapa lama kita nak hidup atas dunia ni? 60, 70, 80, paling lama pun 100 tahun. Jarang-jarang orang sampai 100 tahun hari ni, tuan-tuan. 60, 70 biasanya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi berakhirlah segala-galanya. Ya, harta banyak mana pun kita simpan, harta pangkat setinggi mana pangkat kita ada, akhirnya bila kita mati semuanya tinggal. Semuanya tidak ada nilainya kecuali apa yang kita buat, amalan-amalan baik yang kita buat, itulah yang kita bawa ke akhirat. Yang lain semuanya tinggal. Artinya benda-benda itu tidak lama. Jadi kejayaan yang paling kita nak cari ialah kejayaan di akhirat. Sebab kejayaan itu kalau kita berjaya, maka dia berjaya selama-lamanya tanpa henti. Tak ada orang nak ambil. Kalau kita ada pangkat di akhirat, tak ada orang nak tarik balik. Ha, sekarang ni buat silap sikit orang tarik balik pangkat, tuan-tuan. Datuk Seri ke Datuk Tun semuanya orang boleh tarik belaka. Yang di akhirat tak ada orang boleh tarik, tuan-tuan. Yeah? Kalau kita di kalangan orang yang solehin, contohnya solehinlah kita sampai bila-bila. Sebab itu nama ataupun pangkat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Taala. Kalau kita namanya ahli jannah, tak ada orang boleh tukar jadi ahli nar. Tak ada siapa pun, kerana itu adalah darjat kepemberian Allah Subhanahu Taala. Tapi dunia hari ini benda sementara saja. Ya, bertukar aje kerajaan, semua bertukar. Yang dulu jadi perdana menteri dah tak jadi dia menteri. Dulu jadi menteri semua dah tak jadi menteri contohnya. Itu dunia. Ya, benda ni boleh bertukar dan dia akan bertukar bila sampai masa-masa tertentu dia bertukar. Tapi akhirat tak bertukar, tuan-tuan. Bila kita masuk dalam syurga, syurgalah selama-lamanya. Walaupun di bawah, di kata orang di tingkat yang paling bawah pun, dia tetap juga syurga, tetap juga dipanggil ahli syurga. Dan tak ada siapa pun yang boleh berubah. Jadi sebab itulah ya, kejayaan yang paling besar ialah kejayaan akhirat. Tapi tentulah kita di dunia ini, walaupun kita memang nak kejar akhirat, tuan-tuan, tapi dunia tak boleh nak tinggal. Ya. Kalau kita tinggal dunia, siapa ambil dunia? Orang yang kafir lah ambil dunia. Ya, bila orang kafir yang ambil dunia, harta apa nama ni semua penagihan orang yang bukan Islam yang kontrol. Bahkan hari ini sangat-sangat duka cita, tuan-tuan, kita makanan halal pun orang yang tak Islam menjaga, tuan-tuan. Yang paling banyak ekspor makanan-makanan atau maknanya yang menyediakan makanan yang kononnya halal, wallahu alam halal sejauh mana halalnya, pun orang yang bukan Islam. Ha, itu sangat-sangat duka cita. Orang Islam, orang yang bukan Islam, halal dia, ya, halal dia tak sama dengan halal kita. Ya, bagi dia kalau sembelih tu okey lah tu. Ya, tapi kadang-kadang dia sembelih campur dengan benda-benda yang haram contohnya. Bagi dia asal sembelih. Ha, maknanya kalau nak cari halal yang betul-betul, dia mau tak mau kena orang Islam sendiri yang faham, yang tahu ya benda tu halal. Ha, halalan tayyibah. Kita nak halal lagi baik. Jadi, yang kita cari dunia, yang kita harapkan dunia kita ini boleh membawa kepada akhirat. Kita nak, tuan-tuan, kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Kaya dunia, kaya akhirat. Senang dunia, senang akhirat. Tenang dunia, tenang akhirat. Seronok dunia, seronok akhirat. Kita nak bawa semua benda yang ada dalam dunia ini ke akhirat. Biarlah
ia kekal selama-lamanya, tuan-tuan. Jadi sebab itulah kita kena usahakan, tapi jangan tinggal dunia, kerana kalau boleh kita nak jadi manusia-manusia yang kaya di dunia dan juga kaya di akhirat. Kenapa, tuan-tuan? Kita umat Islam perlu jadi manusia-manusia yang kaya. Kena jadi kaya, sebab dengan kaya inilah banyak kita boleh bantu Islam. Sebagai contoh inilah surau kita. Surau kita pun tak banyak bantuan daripada kerajaan, kan? Bantuannya daripada siapa? Daripada orang-orang kaya kita. Orang kaya kita, orang yang diberikan rezeki yang lebih. Ada jadi apa nama ni, usahawan-usahawan yang hebat, derma 1,000, 200,000, subhanallah. Bayangkan kalau semua orang Islam kaya raya, tuan-tuan, buatlah apa benda pun, banyak benda-benda yang baik, benda-benda yang sangat bermanfaat untuk ummah boleh dilakukan. Bukan hanya kata orang dapat pahala niat je. Orang datang oleh kotak derma, okey, terima kasih, dalam hati nak, ya Allah, kalaulah aku ada duit, ataupun kalau ada lah duit lebih, paling-paling pun boleh bagi pun RM1, RM2, kan? Kita nak bagi banyak, tapi kita tak mampu. Sebab apa? Sebab kita bukan orang kaya. Dapatlah pahala RM2 tu, tapi mana sama dengan orang bagi RM2,000, tuan-tuan? Tak sama. Jadi kalau boleh, kita nak setiap orang derma je penuh kotak. Tak cukup kotak, main-main kotak derma penuh, tuan-tuan. Kita nak macam tu kalau boleh. Bila ada minta derma je, berebut-rebut je apa, bagi duit. Sebab apa? Sebab duit banyak, tuan-tuan. Ini sekarang kita nak bagi duit banyak sikit, tak boleh. Sebab apa? Sebab tak mampu. Bagi kan lari bajet. Bagi lebih lari bajet, tak berasak lah pun kita, contohnya. Walaupun kita yakin bahawa semua itu adalah rezeki Allah SWT, tapi rezeki Allah Taala ni tak sama. Dia tak bagi semua orang sama, jumlah dia tak sama. Ada orang dapat 1,000, ada orang dapat 1,500, ada 2,000, 3,000, ada 10,000, ada 1 juta sehari, tuan-tuan. Ada berpuluh-puluh juta sehari pun ada orang bisnes. Contohnya Uber, tuan-tuan. Saya tengok Uber, tuan-tuan, driver dia ada lebih 2 juta sekarang. Lebih 2 juta pemandu seluruh dunia. Bayangkan kalau seorang memandu, dia boleh bagi RM1 ke Uber, artinya 2 juta sehari. Itu kalau RM1. Kalau RM10, artinya 20 juta sehari, tuan-tuan. Masya Allah. Buat apps je. Buat apps seluruh dunia orang pakai. Dia tak ada kereta pun, tapi jadi syarikat kereta atau kereta sewa yang paling besar di dunia. Tak ada satu taksi pun, tuan-tuan. Itu contoh. Itu kehebatan yang Allah Ta'ala bagi pada manusia lah. Kepada kebijaksanaan, kepintaran, dan mereka berfikir benda orang tak fikir. Lepas tu datanglah benda-benda yang lain yang baru-baru tu. Tapi nak ceritanya, ada manusia yang dapat sampai puluh-puluh juta sehari. Sehari, tuan-tuan. Kita kerja dapat 2,000-3,000 pun, ya Allah Akbar. Bukan payah, bukan main senang. Bukan main payah. Daripada pagi sampai malam kerja kadang-kadang pun tak dapat kadang-kadang. Jadi tak apalah. Yang penting kita perlu berusaha menjadi manusia-manusia yang hebat. Antara kehebatannya, yang pertama tadi kita sebut, mestilah jaga solat kita. Jadi jaga solat, insyaAllah Allah jaga kita. Dan bila Allah jaga kita, insyaAllah Allah Ta'ala akan memudahkan segala urusan kita, khususnya urusan-urusan yang berkaitan dengan keakhiratan kita. Sebab apa? Sebab akhirat inilah yang menjadi apa namanya, matlamat utama kehidupan kita. Kita nak berakhir dengan husnul khatimah. Kenapa? Pada siapa yang berakhir dengan husnul khatimah, maka itu adalah satu petanda bahawa dia insya-Allah, ya, insya-Allah akan selamat daripada azab Allah SWT. Dan tak ada, tuan-tuan, nikmat yang paling besar di atas dunia ini sebagai seorang hamba, bila kecuali bila kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Bila kita dapat mengucap, Nabi kata man qala ilaha illallah, maknanya dakhala al-jannah. Barang siapa yang maknanya menyebut ataupun mengucap kalimah la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia insyaAllah akan dimasukkan dalam syurga Allah SWT. Sebab apa? Nak mati husnul khatimah ini bukan benda yang mudah. Ia satu kurniaan Allah. Dia satu kurniaan Allah, dan dia adalah satu bentuk apa, pertunjuk ataupun petunjuk. Kalau orang tu mati dalam keadaan mengucap syahadah, maka dia boleh kita katakan bahawa dia insyaAllah akan masuk syurga. Kenapa? Kerana kebiasaannya orang yang mengucap ayat syahadah ini hidupnya berlandaskan kepada hukum-hukum syarak. Pada kebiasaannya orang yang penuh kemaksiatan hidup dia, dia payah nak mengucap, tuan-tuan. Payah nak mengucap, dan Tuhan tak berikan kekuatan dia untuk mengucap walaupun dia sangat fasih dalam kehidupan dia. Dia sangat fasih berceramah, contohnya, mana berucap dialah nombor satu.
contohnya dalam dunia, tapi bila amalan-amalan dia tak maknanya tidak selari dengan apa yang Allah Ta'ala bawa, maka akan keluh lidahnya, akan keras lidahnya, dia tak boleh mengucap syahadah. Ya, jadi sebab itulah tuan-tuan mati Allah Subhanahu Ta'ala, ya, amalan-amalan perlu kita jaga supaya akhir kita adalah syahadah, dapat disebutkan dengan baik insya-Allah. Jadi antara perkara yang perlu kita beri perhatian untuk menjamin ataupun untuk mendapatkan husnul khatimah, antaranya ialah jaga solat kita, jaga solat supaya ia menjadi solat yang khusyuk, supaya ianya diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Bukan solat-solat yang kita lakukan tapi dalam masa yang sama kita dicela oleh Allah Subhanahu Taala, disebut celaka oleh Allah Subhanahu Taala, ya, kerana kecuaian kita dalam solat. Baik, seterusnya dalam ayat yang berikutnya Allah SWT menjanjikan kemenangan syurga bagi orang yang khusyuk dalam solatnya. Ha, ini yang penting tuan-tuan, penting, masuk syurga tu penting. Ya. Tapi kata orang kalau tak masuk syurga pun tak apa, asal tak masuk neraka. Tak masuk syurga tak apa, tapi jangan masuk neraka. Ha, sebab apa? Sebab bila tak masuk neraka tu masuk syurga lah maksudnya. Ya? Ha, tapi yang paling kita takut ialah masuk dalam neraka Allah Subhanahu Taala wal iazbillah. Jadi Allah Subhanahu Taala menjanjikan syurga. Ya, menjadikan syurga dalam ayat ini disebutkan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sungai kami telah memberikan kepada kamu sebuah sungai di syurga. Yang disebutkan nama al-kautsar itu, nama sungai di syurga, maka berilah maka dia solat kepada Tuhanmu atau kerana Tuhanmu secara ikhlas dan berkorbanlah. Maknanya orang yang solat, jaga solatnya, maka itulah insya-Allah akan menjadi perkara utama yang ataupun menjadi sumbangan untuk dia masuk ke syurga Allah Subhanahu taala. Kerana walaupun solat ni sebenarnya tuan-tuan selalu sangat kita cerita, daripada kecil kita duk cerita pasal solat. Sebab apa selalu kena cerita pasal solat? Walaupun solat ni benda yang kata orang dah jadi rutin harian, kita buat seumur dah, tapi dia cerita pasal solat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab solat ini adalah asas. Ya? Asas dalam menentukan sama ada kita masuk syurga ataupun masuk neraka. Ya? Kalau orang yang tak solat, sebab dosanya terlalu besar, maka bila dibuat amalan-amalan baik, seakan-akan amalan-amalan lain itu tak ada nilai dia. Sebab apa? Sebab dosa solat ini terlalu besar kalau bagi mereka yang meninggalkannya. Artinya kalau dosa solat diletak sebelah kiri, amalan-amalan baik dia letak belah kanan, dia akan berat dosa tu lagi tuan-tuan. Sebab itulah seolah-olahnya amalan baik kita tu tak diterima oleh Allah Subhanahu taala, walaupun sebenarnya diterima, tapi oleh kerana dosa dia terlalu berat, maka timbangan dia jahat itu terlalu berat, menyebabkan seolah kita tak nampak kebaikan dia. Ya, sebab itulah asas untuk kita berjaya ialah jaga solat kita. Terima Allah taala solat kita, maka akan terimalah amal-amal yang baik yang lain. Tetapi kalau solat kita tak diterima, direject, ditolak oleh Allah Subhanahu taala, maka masalah kita, masalah kita, kerana solat ini adalah merupakan perkara yang sangat-sangat asas sebagai seorang hamba. Baik. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu taala menyebutkan juga dalam surah Al-Baqarah, hafizu 'alas salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah segala solatmu dan peliharalah solat al-wusta. Kita biasa dengar ayat surah solat al-wusta ni tuan-tuan, dan solat al-wusta ini ada khilaf di kalangan fuqaha, apa yang dimaksudkan dengan solat al-wusta. Jadi sebab itulah tuan-tuan, bila kita baca saja al-Quran, kita tak mungkin dapat faham secara terus, walaupun kita ada terjemahan dia, tetapi kita payah untuk memahami. Dan sebab apa? Sebab kita kena rujuk kepada contohnya pandangan-pandangan para ulama, pandangan-pandangan ahli tafsir, pandangan-pandangan para sahabat dahulunya, sebab ayat ini diturunkan di zaman mereka, di zaman Rasulullah SAW. Maka kita kena faham, kita nak faham Al-Quran ini, kita kena rujuk kepada apa pandangan-pandangan, sama ada daripada hadis Nabi SAW sendiri yang menerangkan ayat tersebut, ataupun kita dapat melihat pandangan-pandangan para sahabat, tabi'in dan juga tabi'in dan sebagainya. Sebab disebutkan di sini bahawa solatul wusta ada dua pandangan. Pandangan yang pertama, pandangan contohnya pandangan Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahawa solatul wusta itu adalah solat subuh. Tapi ada pandangan lain mengatakan solatul wusta itu adalah solat asar.
jauh beza tu antara subuh dengan asar tu. Yang mana satu? Tak apa, yang penting itulah tafsiran yang diberikan. Kita bolehlah berpegang dengan mana-mana pandangan yang kita yakin, tak ada masalah. Tapi yang penting asas di sini ialah untuk kita memahami Al-Quran, kita tidak boleh hanya bergantung kepada Al-Quran, ya, tapi kita kena perlu melihat kepada tafsir-tafsir oleh para ulama. Baik. Sebagai renungan, waktu asar, waktu di mana tahap kecergasan manusia di tahap yang rendah. Ini kalau pendapat yang mengatakan bahawa solatul wusta itu adalah solat asar, maka di sini kita dapat mengambil beberapa pandangan lah, beberapa intisari lah daripada apa yang kita sebutkan itu. Kalau kita melihat bahawa maksud solatul wusta itu adalah solat asar, maka di sini ada beberapa perkara yang kita boleh mengambil pengajarannya. Ya, di antaranya ialah waktu asar, waktu di mana tahap kecergasan manusia di tahap yang rendah setelah penat berusaha mencari rezeki, tahap pemikiran juga semakin kurang selepas memerah otak menyelesaikan pelbagai masalah dan sukar untuk memberi tumpuan. Jadi khusus mungkin kalau ini yang diberikan maksudnya, maka ada juga kemunasabahan dia, ya, sebab Allah Taala sebut di sini wa hafizu ala salawat wassalatul wusta, maknanya Allah Taala berikan fokus khusus pada solat asar di sini, ya, jaga solat-solat lain dan beri penekanan di sini solat dan solat al-wusta, solat yang tengah-tengah tu. Al-wusta tu maknanya maksud di tengah, artinya kalau kita kira subuh, zuhur, asar itu kat tengah, kemudian maghrib, isyak. Jadi apa masalah dia dengan solat asar ni? Solat asar seperti mana yang sebutkan tadi ialah solat asar ni solat ketika mana kita sangat-sangat penat. Kita bekerja daripada pukul 8 pagi contohnya, tengah hari break sekejap, tengah hari tu boleh lagi lah sebab kita baru kerja 3-4 jam. Kemudian rehat sekejap, sambung lagi 3-4 jam lagi kerja sampai asar. Bila sampai asar, kita tenaga kita pun dah lemah. Ya, pemikiran kita pun dah jadi lemah, dah tumpul lah. Tak syap macam pagi-pagi. Sebab apa? Sebab kita dah penat lah, otak perah daripada pagi sampai petang. Jadi bila kita solat itu, tuan-tuan, dia solat ini antara yang membentuk solat kita menjadi khusyuk atau tidak, antaranya ialah keadaan kita solat. Ya. Kalau kita solat dalam keadaan mengantuk, ada masalah. Kita tak boleh nak fokus. Kita semayang, kita bacaan pun kita kadang-kadang separuh je baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senyap sekejap kan. Lepas tu sambung lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi memang payah. Memang mungkin payah nak khusyuk kepada Allah SWT bila kita solat. Itu pertama, dalam keadaan mengantuk. Yang keduanya, kalau kita solat dalam keadaan terlalu penat. Terlalu penat pun jadi susah. Ya, susah kita nak fokus. Sebab apa? Kita badan kita penat, nak angkat takbir pun Allah malasnya. Allah apa, nak angkat tangan pun susah. Bila duduk tu nak bangun, ya Allah, payah. Itu maksudnya pada mana kepayahan yang kita lalui. Kemudian otak kita, pemikiran kita ni penuh dengan benda-benda yang berbagai-bagai, dengan serabutnya kita, dengan kena marah dekat bos lagi, dengan deadline-nya, dengan bagai-bagai benda yang nak buat ni. Kemudian tiba-tiba kita pergi solat. Jadi kita solat dalam keadaan macam tu memang payah kita nak fokus. Jadi sebab itulah Allah Taala pesan kepada kita supaya jaga betul-betul solat yang ini. Sebab apa? Sebab dia payah. Ya, sebab dia sangat payah untuk kita khusyuk kepada Allah SWT. Jadi kita kena jaga, kena beri perhatian yang lebih. Maksudnya perhatian lebih artinya apa dia? Artinya bila kita rehat, contohnya bila kita dah penat, jangan terus pergi solat. Contohnya. Artinya kita lepas kita bekerja penat nak pergi solat, kita ambil masa sikit, kita berehat sikit ke, minum air ke dulu ke, santai-santai dulu, kita jaga. Artinya kalau kita terlalu lapar, kita makan dulu untuk secukupnya, lepas tu barulah kita pergi solat. Itu di antara juga kaedah untuk kita memastikan bahawa kita pergi solat itu tidak dalam keadaan yang kita betul-betul tengah-tengah betul serabut-serabut kita pergi, ataupun tengah-tengah kita lapar kita pergi kita solat, ataupun tengah kita penat kita pergi solat, maka itu akan memberi kesan kepada kekhusyukan kita dalam solat. Baik. Ramai yang bersetuju di waktu tenaga semakin berkurangan dan sukar memberi tumpuan untuk khusyuk di waktu asar sesuatu yang sangat mencabar. Betul lah, kita jelaskan tadi. Bila kita dah penat, tenaga kita dah kurang, otak kita pun dah banyak sangat benda-benda yang masuk dalam otak kita ni, payah kita nak fokus, nak khusyuk.
Bagi individu yang bekerja di waktu mengikut waktu pejabat, sebagian besar masih berada di pejabat. Orang yang hatinya tidak kuat tentunya suka untuk keluar berjemaah walaupun terdapat musalla di tempat kerja. Ini fakta lah tuan-tuan. Ini bukan satu benda yang sangat mudah untuk dibuat. Ya, kadang-kadang musalla dia kat tepi pintu dia. Tapi nak pergi solat berjemaah sangat-sangat payah. Sebab benda-benda yang begini tuan-tuan, kalau kita dapat istiqamah dalam solat jemaah dan sebagainya, maka itu sebenarnya tanda, tanda bahawa kita sebenarnya berada di satu tahap yang lain, yang Allah Ta'ala bagikan kurniaan itu, sebab bukan semua orang boleh buat. Daripada 1,000,000 orang, 1,000 orang, tak ramai orang yang boleh istiqamah pertama solat dia. Dan kalaupun boleh istiqamah solat, ada orang yang tak tinggal solat tapi jarang-jarang ke surau masjid. Itu di kategori lain. Tapi alhamdulillah dah solat. Tapi kategori yang lagi hebat ialah orang yang solat, diberikan pula kekuatan padanya untuk terus istiqamah ke surau. Hari-hari hatinya mu'allakum bil masajid, kata Nabi SAW dalam satu hadis. Antara golongan manusia yang akan diberikan kurniaan Allah Ta'ala berada di padang mahsyar di bawah lindungan arasy Allah Ta'ala ialah siapa tuan-tuan? Antaranya ialah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, hati orang lelaki ataupun perempuan, tak kisahlah, seseorang yang sentiasa teringat-ingat nak pergi masjid, hatinya bergantung pada masjid, hatinya hati dia duduk masjid, pergi keluar sekejap, tapi oleh kerana hati dekat masjid, dia memang nak kembali ke masjid. Nak kembali ke surau. Seronok dekat surau. Enjoy dekat surau. Yang rasa tenang berada di surau. Yang tidak rasa cepat-cepat nak keluar je. Ada orang setengah-tengah mak datang juga surau. Datang juga masjid. Tapi cepat-cepat nak keluar. Sebab rasa tak selesa duduk dalam masjid. Tak surau contohnya. Dia nak keluar. Tapi orang yang hatinya bergantung kepada masjid, pertamanya dia akan rasa seronok datang masjid. Datang surau. Ya. Dia rasa tak apa, awal lagi awal datang ke surau masjid lagi suka. Dia seronok tunggu orang solat, tunggu imam pun dia seronok. Sebab apa? Sebab hatinya sentiasa bergantung kepada masjid. Dan ini adalah tanda-tanda orang yang berjaya, tuan-tuan, sebab telah disebutkan dalam hadis bahawa inilah di antara golongan manusia, golongan orang-orang yang beriman, yang akan diberikan diberikan lindungan arasy Allah SWT, perlindungan di padang mahsyar yang begitu dahsyat, yang kita sebut, yang pernah yang disebutkan dalam hadis, sehingga kan ada kalanya setengah manusia berada dalam situasi yang sangat-sangat dahsyat, sehingga kan dikatakan matahari sejengkal di atas kepalanya, tuan-tuan. Bayangkan bagaimana hebatnya seksaan itu, belum masuk neraka lagi tu. Duduk padang mahsyar baru nak timbang-timbang amalan mereka, baru nak dihisap, nak dihitung amalan. Kalau kita sekarang ni belum masuk jail lagi, baru duduk dekat mahkamah baru, pun dah seksa dah, belum lagi masuk jail. Masuk jail tak tahulah macam mana. Sama juga di akhirat nanti tuan-tuan, di padang mahsyar itu sudah dahsyat dia punya seksaan, ada dikatakan sampai tergelam dalam darah, tergelam dalam nanah, dalam peluh dan sebagainya, mengikut amalan masing-masing. Dan ada yang matahari sejengkal di atas kepalanya. Artinya apa? Artinya sangat-sangat dahsyat. Nah, dan orang yang apa namanya, yang disebutkan tadi, orang yang hatinya bergantung pada masjid, diselamatkan oleh Allah SWT, diletak di bawah arasy Allah SWT. Artinya tuan-tuan, pada hari itu golongan ini adalah golongan VVIP, tuan-tuan. Golongan VVIP. Hari ini kita pergi majlis, orang tak tengok pun kita. Orang kita pergi majlis yang besar-besar, ada orang besar, ada sultan, ada raja, orang tak pandang pun kita, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita bukan VIP. Duduk cukup-cukup dinding kan tuan-tuan. Kita ada pun tak apa, tak ada pun tak ada masalah. Tak ada orang tanya pun kita. Contohnya dunia. Tapi bila kita sampai ke akhirat, kalau kita jaga solat, yang hati kita sentiasa bergantung kat masjid, kat surau, sentiasa ingat pada Allah, jaga hak-hak Allah, tak buat benda-benda haram. Kalau buat benda yang haram, tersalah pun, kita sentiasa terus bertaubat pada Allah, maka kita daripada manusia, daripada no one, nobody, orang tak kenal, tapi akhirat kita dinaikkan darjat jadi orang yang paling penting, VVIP, duduk bersama para syuhada, para anbiya di bawah pada muni bayangan arasy Allah SWT, VVIP, tuan-tuan. Sebab itulah seperti mana saya jelaskan tadi, dunia ini tak lama, tuan-tuan. Tak payah kejar sangat, jangan tak kejar, tapi tak payahlah kejar sangat. Kejar sangat tu maksudnya kejar sampai lupa hak-hak Allah.
Bila kerja dunia sampai solat tinggal. Bila kerja dunia benda haram buat. Bila kerja dunia nak projek bagi rasuah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini bukan kaedah dan cara untuk kita berjaya. Berjaya dunia, kalau kita masuk neraka di akhirat tidak ada maksud, tak ada artinya. Berapa lama kita nak kaya? 70 tahun, 80 tahun kaya raya, duit juta-juta, bilion-bilion dalam bank, dalam neraka, di akhirat Allah Ta'ala campak dalam neraka selama-lamanya, selagi tak habis dosa-dosa yang telah diamalkan, dilakukan di dunia. Rugi, tuan-tuan, rugi. Jadi kejayaan yang paling penting ialah kejayaan kita di akhirat nanti, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, rahmat Allah SWT, seterusnya. Perkara pertama yang akan dihisap, seperti yang kita jelaskan tadi, ada hadis Nabi menyebutkan bahawa perkara pertama yang akan dihisap ke atas seorang hamba pada hari kiamat ialah solat. Jika elok solatnya, maka elok seluruh amalnya. Maka jika rosak solatnya, maka rosaklah seluruh amalnya. Hadis riwayat At-Tabarani. Seperti mana kita jelaskan tadi lah, solat ini perkara yang sangat-sangat asas. Solat ini dianggap sebagai jantung kepada seluruh amal-amal lain. Jantung, artinya tak ada jantung, tak hidup lah tuan-tuan, tak hidup. Solat yang sempurna pelaksanaannya dan sempurna menghadirkan hati adalah pemangkin kepada seluruh amal fardu dan amal yang lain, termasuk amal kemasyarakatan, kebajikan, amal dakwah. Akan pincang jika solat didirikan itu pincang. Jadi kita nak tengok orang itu bagus tak bagus, tengok solat dia, tuan-tuan. Kalau solat dia bagus, dia akan jaga segala-galanya. Cakap dia sangat-sangat berhemah. Cakap dia tak ada. Ada setengah orang, tuan-tuan, orang yang tak jaga solat, bila cakap ataupun solat dia tak bagus, dia solat tapi tak bagus. Tengah-tengah solat ni, Assalamualaikum dah mula nak mengumpat orang. Assalamualaikum dah mula nak buat fitnah kat orang. Mula nak mencerca orang, nak mengeji orang, contohnya. Tapi solat, artinya ada masalah. Bila orang ada masalah, maka ada masalah antaranya adalah masalah solat dia. Ada orang yang tak jaga langsung mata dia, tangan dia, kaki dia, tak jaga. Bila orang tak jaga benda ni semua, maka dia akan jadi rosak segala amal-amal dia. Dia sesama manusia pun ada masalah. Dengan Allah Ta'ala memang lagi masalah lah. Dalam kehidupan dia akan ada masalah dengan keluarga dia. Kalau ayah, dia akan ada masalah dengan anak dia. Kalau anak tak solat, atau tak jaga solat, dia akan ada masalah dengan ayah dia. Suami yang tak jaga solat, dia akan ada masalah dengan isteri dia. Isteri yang tak solat, tak jaga solat, dia juga ada masalah dengan suami dia dan sebagainya. Jadi sebab itulah orang yang jaga solat, insyaAllah dia akan jaga segala-galanya. Seperti mana kita jelaskan tadi, jaga solat, khusyuk dalam solat, fokus betul-betul dalam solat, ikhlaskan solat, bersihkan hati masa solat, tumpukan betul-betul dengan ingat kebesaran Allah Ta'ala, maka hati kita akan bersih. Bila hati bersih, insyaAllah segala-galanya akan jadi baik. Jadi tuan-tuan, minta Allah SWT, loceng dah berbunyi, waktu syuruk dah masuk, kita berhenti di sini, insyaAllah. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Yang baik daripada Allah SWT, yang lemah, yang kurang, saya minta maaf banyak-banyak. Itulah firman saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.